Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugina Sido Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, lastik atau las argon. Jadi tutorial saya yang pertama itu kita menggunakan metode step by step ya, atau langkah demi langkah, dan itu memerlukan waktu yang lama ya. Jadi ini sudah saya siapkan contohnya ya. Jadi metode kita pertama itu menggunakan langkah demi langkah atau step by step, dan ini tungstennya. Kemarin kita menggunakan metode tek, dan itu memerlukan waktu yang lama ya. Dan di metode kali ini saya ingin memberikan metode ya yang lebih simpel, lebih cepat dan lebih rapi. Kita menggunakan alat yang namanya rotari. Jadi ini alat rotari fungsinya untuk fungsinya untuk mempercepat kita dalam melakukan pekerjaan. Nanti si rotari ini misalkan ini yang kita dilas ini, nanti saya mengulang ini, nanti dijepit ya, jepit. Nah, nanti ada klaunya di sini, jepit. Dan nanti si rotari ini muter sendiri. Tapi sebelum kita praktekkan dengan rotari ya, akan saya review dulu rotarinya. Tapi sebelum kita review rotari, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bila ada pertanyaan, silahkan komen ya. Bila channel ini bermanfaat, silahkan di-share ke grup teman-teman semua, support otomotif. Baik, langsung aja kita review ya untuk rotarinya. Ini namanya alat rotari ya. Ini bentuknya seperti ini. Kalau ini namanya claw. Fungsinya untuk menjepit pipa. Dan nanti pipanya adanya di sini nih. Pipa nanti adanya, nah, pipa nanti adanya sini nih. Nanti dijepit. Sini kita turun ke bawah. Nah, ini alat untuk menjepit ya. Ketika kita kencangkan ke kanan, maka akan berubah, akan menjepit ya. Nah, terus kita turun ke bawah. Ini ada beberapa tombol ya. Ini untuk tombol untuk memutar claw, on off memutar claw. Dan ini untuk mengatur kecepatan. Ini tombol untuk mengatur kecepatan, mau kecepatan sedang atau tinggi ya, bisa di sini. Tapi ini untuk mengatur kecepatan sudah rusak ya. Tadinya ini berfungsi, tapi mungkin ada yang rusak dan dalamnya belum sempat saya servis. Jadi ini kecepatannya sedang, nggak bisa rendah, nggak bisa naik, kecepatan sedang. Dan ini tombol power ya, ini untuk power untuk memutar rotari, adanya di sini. Jadi ini udah nyala ya, adanya sakalnya di sebelah sana adanya. Nah, ini saklarnya ini. Ini saklarnya. Ini udah kondisi on atau kalau di sini dia mati. Dia nggak bisa berputar claw-nya. Kalau di sini dia off. Setelah kita tahu fungsinya, tombol-tombol yang ada. Sekarang kita praktekkan ya. Ini stop kotaknya udah saya masukkan, dan sekarang kita coba. Ini kita saklarnya ya, saklar untuk rotari. Nah, dan dia berputar tuh. Untuk mengatur kecepatannya
adanya tombol ini nih, tapi ini udah nggak fungsi ya. Coba saya putar kanan. Tuh, tetap dia start nggak cepat, nggak rendah, nggak lebih lambat, dia tetap segini. Ini kecepatan sedang ya. Sekarang saya matiin ya. Ini merek Porto. Produk made in Italy. Ini tombol untuk saklar untuk on off. Ini tombol untuk mengatur kedipan ya. Kalau ke kiri semakin lambat, kalau kanan semakin cepat. Dan ini tombol untuk ini multifisi ya, bisa untuk las listrik, bisa untuk las argon atau tik. Ini ampere 200 ampere. 200 ampere. Nanti kita gunakan karena pipa yang akan kita las tebal 1,2, kita gunakan yang 50. Kita geser ke sebelah. Dan ini argonnya ya. Argonnya pastikan argonnya masih. Nah, ini masih penuh. Ya. Kemarin baru saya beli. Ini video kecepatan normal ya, nggak saya kecepatin. Ini masih kecepatan normal 100%. Nah, ini dengan dua kali kecepatan ya, atau dua kali lipatnya, atau 200%, biar penonton nggak bosan ya yang lihat video ini. Dan ini hasilnya teman-teman sobat otomotif, pengelasan dengan metode menggunakan rotary, jadi sangat menyingkat waktu ya. Kalau dengan rotary paling 2 menit, sementara kalau dengan manual metode saya yang kemarin step by step itu bisa memerlukan waktu 10 menit sampai 15 menit. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Tolong bantu subscribe ya, like and comment, serta ada kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.